Betul kan? Sebab penting macam anak-anak kita ni kan, kita bawa datang majlis ilmu kan, nampak tadi anak ni ambil jalan lagi ni. Tak apa, kontrol je dia. Biasakan dia pergi surau, pergi masjid. Esok besar, esok minat kan, hantar di sekolah agama. Mahal ustaz. Memang mahal. Memang mahal. Belanja sekolah agama memang mahal, standard lah agama. Mestilah kalau mahal. Berapa kata? 300, 500, bayar. Sebab sampai satu masa dengan ancaman teknologi dan juga masyarakat hari ni, masalah sosial hari ni, sampai masa anak kita rusak besok, bayar 20 ribu sebulan pun tak cukup. Dan jadi biar dia belajar agama, hantar sekolah tahfiz lah, biar dia melulung ke mak hari ni. Saya kata apa yang ni manjur dengan anak tu, hantar dua sama. Omak pula. Memang sedih, tapi itu perjuangan kita, pengorbanan kita jauh sikit pada anak. Anak pergi belajar agama, balik-balik jadi imam naik surau. Macam hari tu bulan poso, saya bawa seorang budak daripada Ampang, 17 tahun budak tu, bawa dia jadi imam ke kampung mak saya. Sebab masa saya ceramah ke Ampang tu, waktu isyak tu, sadar betul baca imam ni. Saya tanya, rupa budak tu umur 17 tahun, anak salah seorang AJK masjid. Saya bawa bulan poso tu ke surau kampung mak saya, ke Pancu. Saya punya turn jadi imam ada 4 malam. Tu dia dapat yang lain semua sibuk ceramah. So malam tu, malam yang terakhir, malam kompek tu, saya bagi dia jadi imam. Saya saja bawa. Surau kampung mak saya tu jarang panggil imam luar. Ini saya bawa. Bila dia baca malam tu, ya Allah, mengletek-ngletek nyawa semua orang kat belakang tu, dah sadap dah baca. Rakaat pertama lain lagu Fatihah, rakaat kedua lain lagu Fatihah. Ya Allah Akbar. Bila ditanya, tak ada silap, langsung dibawa 10 ikut kita ni. Nak buat 10 rakaat tarawih. Dia buat pertama kali orang kampung sekomplain, pendek nak baca tu. Mak dia baca surah panjang tu, tapi tak terasa. Faham tak? Pertama kali. Rupa-rupa bila tanya mak tahun lepas, saya baru tahu yang budak tu tahun lepas dah biasa diundang menjadi imam di istana negara. Sah anda budak tu. Mulalah orang perempuan sebut soju parut omak. Soju parut tu kambung tu tak ada mana. Soju hati cakap. Soju hati pun tu. Ya, soju hati. Mana tak? Ini nak, saya nak anak saya jadi generasi yang berguna dunia akhirat. Umur 7 tahun masuk bintang kecil, kembangang tu. Golak-golak orang labu ramai tu. Tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan dengan menyanyi karaoke tak habis-habis. Tuan-tuan tahu tak karaoke tu apa sebenarnya? Karaoke ni, ke Jepun dengan Korea ni, dia ambil pusat karaoke ni. Kena faham tau sejarahnya, orang kita ni kau memang ikut tapi faham atau tidak. Karaoke tu, pusat karaoke tu, dia orang ni untuk orang Jepun, orang Korea ni, dia buat pusat karaoke ni untuk orang yang tension, ada masalah. Jadi dia ada masalah, mana nak pergi? Kebanyakan lah orang Jepun ni tak ada agama. Dia masuk pusat karaoke tu, dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Bukan lagu yang dia pandai, lagu dia tak tahu. Dia balon lah menyorin, wah, 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 wah. Keluar logo rasa dia lah rasa logo. Sampai kita buat pertandingan karaoke Johan Kebangsaan, man. Johan Kebangsaan karaoke, mana dalam Malaysia ni dia paling tension ni. Nggak, malu tak gitu? Cuba fikir, malu tak? Ngikut-ngikut orang tapi faham ke tidak tu salah. Kan? Itu lah cerita kan. Jangan cari anak. Tentulah juga anak-anak kita ni kan, tadi dah beritahu generasi Quran, suruh dia ngaji. Budak-budak ni gila YouTube kan? Gila YouTube. Dulu kita TV, TV 1, TV 2 kan? Sekarang beribu channel internet TV lagi kan? Dah tak boleh kontrol lah. Anak-anak dia boleh tengok YouTube, dia tengok orang main game. Dia bukan, bukan tengok kartun, tengok apa, tengok orang main game. Abah pun bising,
Pada kau tengok main game, kau main. Tak ada bah, dia ni handal ni. Tak kira lah. Daripada kau tengok orang main game, baiklah kau, kau main game. Abah tu tengok bola, tak pernah main pun, dah abah tu. Ya juga cakap budak tu. Budak sekarang cakap, dik tu. Masalah tu.